Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bro Ricardo. Asik, cuy. Nah, cuy, di video kali ini part 2-nya dan sekarang ada si Akangnya, cuy. Ada si Akangnya. Nah, dia minta settingin karburatornya, cuy. Jadi kita settingin karburatornya motor si Akang buat mungkin senuari atau satmori gitu, cuy. Karena ini motor benar-benar ngeden banget katanya si Akang. Tapi si Akangnya di luar, cuy. Nanti kita datengin keluar ya. Itu gimana, cuy? Udah? Bentar ya. Kalau kemarin kan ini motor rantainya belum bener, cuy. Kalau sekarang ini udah bener, jadi udah bisa di setting-setting. Jadi kita cari dulu. Ayo, Bang, setting kak. Nah, ini ada dia si Akangnya, cuy. Kang, gimana, Kang? Sehat, Kang? Sehat. Aduh, akhirnya gua ketemu sama ownernya, cuy. Jadi ini kenapa? Kenapa? Kemarin tuh rantainya putus pas malam Jum'at R1. Wajib, kasal. Asli kan? Putus, oi. Jadi gue LR di start. Wah gila, cuy. Si Akang sekarang udah mulai balap-balap jago, cuy. Jadi motor ini ngelawan R1, kan? Sampai putus ini. Sampai putus. Yang penting jangan hubungannya yang putus. Anjir. Tapi gimana nih penampilannya yang sekarang? Keren, Kang. Ini udah lumayan lah. Pokoknya modifan kayak gini tuh 10 juta mah bisa up lah. Dari standar, ya gak sih? Bener kan ya? Jadi ini tinggal apanya doang nih? Menurut gua nih, Kang, ya. Ini karburator ganti. Karburatornya ini kan masih original nih. Nah, kalau pengen enak, ini tinggal pakai karburator KX aja, Kang. Gitu ya? Karena karburator KX 1 juta setengah kan, Kang. Tapi emang lumayan harganya. Tapi itu suko udah mantep banget, Kang. Terus si pengereman, Kang. Pengereman atas mah udah bagus, Kang. Tapi kalau ninja wajib banget, Kang, ganti ini nih. Kalipernya, Kang. Kaliper ya? Itu wajib banget, Kang. Soalnya dulu kan pernah punya juga ya, dua kali punya RR. Nah itu kalau standaran kan, kalau dipakai kebut-kebutan parah, Kang. Ini harus loh, si Akang harus ganti ya, Kang, ya? Harus, ya. Ini keselamatan jiwa soalnya, Kang. Berarti pengereman ya, kayak kaliper sama... Udah sih, ini tinggal itu doang, kan. Tinggal karbu satu. Itu satu udah aja. Ini udah keren, Kang. Oke, cuy, jadi barusan kehabisan si apa namanya? Kehabisan memori. Kita lanjut lagi, cuy. Jadi barusan udah sampai mana ya, Kang, ya? Udah tadi kaliper. Oh iya, kaliper ya. Nah, jadi kan kebanyakan teman-teman kan banyak juga RR nih. Iya. Banyak yang pakai, tapi ada yang kecelakaan, Kang. Itu gara-gara si kalipernya masih ori. Tapi kalau misalkan normal banget, itu aman sih kayaknya. Cuman lebih aman lagi ganti ya, pokoknya sejuta kurang lah, Kang. Oke, siap. Sejuta kurang buat keselamatan mah aman, Kang. Aman ya, kan? Tapi ini bensinnya. Kalau ini kan selera ya, Kang, ya. Kalau aku sendiri mah enggak mau ini pakai yang kayak gini, Kang. Soalnya ngerusak estetika motor. Menurut aku, tepat aja kalau menurut gua, Kang. Ini lebih clean lagi, Kang, kalau ininya enggak ada. Ini kalau kejar-kejaran apa? Ditilang polisi ya, Kang, ya? Plat nomor aja nggak dipakai, kan? Ya udah aja, ini kan nggak kepake, kan? Nggak, emang suka lihat ini? Nggak, cuy. Si Akang nggak lihat. Tapi kalau ini windshield bagus. Windshield udah oke, Kang. Jenong-jenong gimana gitu ya? Ini udah seksi lah. Kayak siapa? Kayak yang sekarang. Kayak yang aku gitu? Iya, cuy. Terus apalagi, Kang, ini mesin masih ori kah? Masih ori banget. Oh, masih ori banget. Ori. Tapi cukup sih kalau ninja mah. Akang kan dipakai buat harian kan ini motor ya? Buat harian sih. Ada rencana balap enggak? Enggak. Di sirkuit enggak ini? Kalau di sirkuit iya mungkin. Ah, terang-terangan enggak ini. Ya janganlah. Nah, kalau di sirkuit ini sebenarnya masih aman, kan? Masih aman. Ya. Masih aman. Ban aman ya. Ban aman ini. Yang belakang doang sih udah power lah, udah keras, kan. Oh, udah keras ya. Udah agak gundul. Kalau bisa mah ganti aja nanti lah. Ini udah keren banget sih si Akang. Kenapa nih, Kang, kenapa akhirnya pengen modif motor ini? Karena sayang aja gitu. Ini sayang. Kan udah lama banget gak dipakai gitu ya. Iya, ya. Udah ngebul, parah. Ya. Kita restorasi dan seperti baru lagi. Ya, bener, kan. Ini justru motor ini tuh motor ketiga, motor keberapa ya, Kang, ya? Keempat ya. Ini si Akang dulu kan R6, 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 R6,
apa ada gesekan dari Bro Ricardo gitu yang bikin modif-modif belakang ada nggak? Kayaknya ada dikit-dikit. Kenapa nggak banyak-banyak kan? Soalnya kita nggak racunan nih. Aja. Tapi ini Akang benar-benar harus kita coba touring pakai dua tak ya. Tapi ini enakan ke? Atau harus di setting? Ngeden banget itu motor. Oh, ngeden banget. Udah gitu pas digas apa ya? Kayak kebakaran. Kayak kebakaran gimana kan? Asapnya kebakaran. Oh iya, itu tuh kan belum diangetin kali. Jadi motor dua tak itu kan kalau lama gak dinyalain nih, oli pasti nampar oli sampingnya. Jadi harus dibayar-bayar dulu. Nah, baru hilang. Nanti baru kan bisa enak. Nah, kita setting aja kali ya. Kan punya oven setting itu. Oven setting mil kecil. Kita sekalian settingin tipis-tipis kali ya, Kang ya? Boleh. Tapi harusnya di luar, coy. Iya, kita keluarin dulu ya motornya ya. Belum buka kan ini kan? Kata motor listrik. Nyalain. Oke cuy, jadi sekarang kita nyalain dulu motornya cuy. Dibasahin, cuman kalau kebasahan kayak gini motor gak bakal maju cuy. Oke lah, jadi segitu aja kontennya cuy. Ya Kang juga malah gak ada kesana. Pokoknya terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe cuy. Oke, see you di next vlog.